What's up guys, gue Kapikron. Apalagi yang bisa kita lakukan di jam 2 pagi guys? Beli pizza. Jadi ceritanya kita pagi-pagi kebangun tidur terus langsung kepengen pizza. Nah ini gini-gini yang bikin gue kesel. Kenapa nggak beli pizzanya pas udah langit udah terang? Kalau nggak, kenapa nggak beli pizzanya pas sebelum tidur? Kenapa harus jam 2 pagi? Ethnings. Ya, bukan ending. Ethnings. Cakep, hebat. Ini ada duit, berarti pizzanya emang harus gue beli pakai duit ya. Gue kira bisa dicolong gitu atau gimana. Tapi ini gelap amat, buset. Yeh, nyalain lampu tetap gelap. Bisakah gue tidur lagi? Nggak bisa tidur lagi. Gue nyalain lampu dulu deh, biar terang. Kalau gini gelap, nyalain lampu. Lah, ibu. Oh, ada ibu lagi tidur. Lah, gue belum lama loh di gamenya loh. Tiba-tiba udah ending aja. Baru berapa menit ini videonya? Kayaknya ini salah satu ending yang gue dapetin tercepat deh. Oh, ada ibu kita lagi tidur di sini. Kayak ada duit. Bu, aku ambil duitnya ya, Bu. Apakah ada duit lagi di sini? Ini ada ikan. Ah, ikan bisa gue ambil. Mau bikin pizza ikan kah atau apa? Coba gue ambil. Lah, terus ini ikan? Ini ikan beneran apa ikan bohongan? Ini gue pegang di tangan, nggak meninggoy ikannya. Bentar, gue bisa buat bangunin ibu nggak ya? Bu, bangun, Bu. Bentar, ini ikan gue taruh mana nggak? Kamar apa di sini nih? Ini kamar mandi. Hah? Bentar, ini kan kamar mandi kan? Tapi kok ada ayah kita di sini? Ayah, bisa bangunkan ayah. Oh, ayah. Minta 100 dong. Wah, kan? Langsung bangun. Jangan bangunkan aku. Ending ayah. Tetapi ayahnya nggak bilang nggak boleh kan? Berarti mungkin bakal dikasih duit kan? Apa sih? Lah iyalah, soalnya kita kalau mau beli pizzanya gimana guys? Duit gue cuma ada $11. Ini pun gue nggak yakin dapat beli pizza cuma segini duitnya. Tapi ini ikan buat gue taruh mana nggak ya? Buat gue taruh di sini, bentar. Ini piring buat taruh pizza. Terus ini ikan taruh mana dong? Gue buat taruh di... Ini kamar apa nih? Ini kayak kamar bayi. Apakah ada bayi? Ada... Oh, ini adik kita ya? Bisa taruh ikan di dekat adik bayi kita. Seriusan? Jadinya ini ikannya buat... mainan adek kita atau buat apa maksudnya? Coba deh, coba gua taruh. Bedah, tidak adek. Ya, ending ikan. Kenapa kamu taruh ikan di atas bayi? Kenapa tanya gua? Tanya yang buat gamenya. Oke, seperti biasa, sudah 3 ending, nggak ada hubungannya sama mau beli pizza. Apakah di kulkas ada pizza? Ya, gua mau buka kulkas, kenapa malah gagang pintu kulkasnya hancur? Ah, kulkasnya cacat nih. Ini pintu apa? Pintu ke basement. Apakah di basement ada pizza atau apa gitu? Apa ini, telur? Apakah ada pizza di sekitar sini? Ini apa ini? Hah? Pizza? Kenapa ada pizza di basement di bawah gudang sini? Bisa gua ambil pizzanya, coba gua ambil. Lah, gua di mana ini? Kenapa ada Maxwell? Selamat datang di bulan. Nah, di bulan. Kenapa gua bisa ada di bulan? Gua ngapain emang? Seriusan ini bulan? Halo? Alien? Apakah ada Neil Armstrong, orang yang pertama kali mendarat di bulan? Ending bulan. Bagaimana pizza bisa mengirimmu ke bulan? Nggak tahu. Jangan tanya gua, tanya yang buat gamenya. Gua udah mulai sabar. Udah biasa. Sabar. Ini gua bahkan belum keluar dari rumah loh, tetapi gua udah dapat 4 ending ini. Oke, coba deh gua keluar dari rumah deh. Hah? Apaan nih? Kok ada pisang-pisang begini? Ini apa-apaan ini maksudnya? Hei kamu, kamu jawab. Apa-apaan ini? Apa? Mau nakutin gua? Nggak bisa, nggak mungkin. Gua punya Maxwell, kagak takut gua. Tapi ngomong-ngomong, di mana gua beli pizzanya? Oh, itu pizza. Kalau gitu di kiri apa dong? Coba gua ke kiri dulu kali ya. Tes NPC. Wih, duitnya banyak bro, NPC-nya bro. Buat gua ya duitnya, tes NPC. Halo, aku adalah NPC. Ini hanya-hanyalah sebuah tes. Dih, nggak usah ngomong, nggak guna. Apalagi situ ini ada rumah. Rumahnya, rumah apa ini? Apakah ada pizza di sini? Ini kenapa ada boneka di sebelah sini? Apakah ada duit lagi sini? Ini ada duit lagi. Orang petisi. Petisi apa emang? Tanda tangan petisi aku. Aku butuh gudang. Dih, kenapa minta sama gua? Mau gudang kok mintanya sama gua? Ini apa nih? Ini adalah tombol portal. Oh iya, seriusan. Tombol apa emang? Coba. Lah, gua nggak pencet apa-apa loh. Gua cuma jalan ke situ, tiba-tiba langsung meledak. Terus meninggoy.
Ya gitulah. Oke, kesini apa? Apakah ada sesuatu? Ini pizza nih. Ini pizza gede lagi. Apakah ada apa? Di sini banyak duit bro. Gua ambilin dulu deh duitnya deh. Di gang sini apakah ada duit? Di gang sini nggak ada duit, tapi ada pizza. Hah? Pizza gang. Maksudnya apa ini? Pizza di gang. Ini bisa gua ambil. Mendapatkan pizza yang ada di gang. Di gang sempit. Terus ini gua makan gitu pizzanya. Oh bisa dimakan. Lah gue meninggoy. Ending pizza gang. Jujur aja itu adalah salahmu. Ya juga sih. Ngapain ambil pizza yang ada di sebuah gang ya? Dimakan lagi. Langsung meninggoy. Oke, karena gue tahu di sini ada supermarket, makanya gue nggak ambil duit dulu guys. Gue pengen coba apakah ada ending ambil barang tanpa bayar. Bentar, ngomong-ngomong, lihat nih guys. Akhirnya mobilnya beneran mobil, bukan gambar. Wah, terima kasih. Akhirnya mobilnya bukan gambar. Developer gamenya enggak males. Apakah di supermarketnya? Nah ya ini dia nih. Dia juga tidur kan? Ya udah, gua ambil deh. Ambil apa ya? Ambil ini ciki. Nah, ambil ciki, terus gua langsung kabur deh. Apakah ada? Hah? Enggak bayar? Hah? Seriusan? Bro, gua ambil ini loh bro. Enggak apa-apa emang. Enggak ada ending ambil barang tanpa bayar. Seriusan? Coba ini ada pizza di toko pizza. Yaudah, coba gua buang dulu. Coba gua buang. Terus ambil ini nih, pizza. Ambil pizza. Pizza yang ada di toko, langsung cabut deh. Nah kan, ada ending ambil barang gak bayar. Siapa namanya? Asher. Oh, nama kasirnya Asher. Apa kamu gak akan ketemu? Ending maling. Oke, ini pizzanya berarti yang ini ya? Apa yang di toko tadi ya? Tadi dari keluar rumah gua ke kanan ada toko pizza lagi, guys. Bedanya apa sama ini? Coba gua ambil dulu kali ya. Yaudah nih, gua ambil deh nih. Pizza di toko supermarket. Bang, bayar bang. $40. Iya, bayar. Nah, bentar abis itu gua bawa pulang ke rumah terus taruh di piring tadi gitu. Apakah bisa langsung gua makan aja di tengah-tengah jalan ini? Oh, nggak bisa gua langsung makan. Berarti emang harus taruh di piring, guys. Taruh pizzanya di piring sini nah. Nah, taruh sini terus udah. Good ending kah atau apa? Ending beli pizza di toko. Berarti ini good endingnya ini kan. Berhasil beli pizza. Ya ini endingnya sebenarnya kan. Tetapi tentu saja itu bukan ending satu-satunya. Masih ada ending-ending yang absurd-absurd lagi. Aduh, tolong. Coba deh gue ke toko ini nih. Toko pizza satu lagi nih. Apakah harga pizzanya sama? Bentar, tuh guys. Mobilnya nggak gambar lagi. Beneran developernya nggak malas, guys. Apa ya? Apakah di sini ada? Lah, halo? Lah, di sini kagak ada kasirnya. Tapi gue kalau mau beli pizza, lah kasirnya tidur. Bang, woi, ya dia tidur. Ya ini jam 2 pagi sih. Jadi ya sebenarnya masuk akal sih dia tidur ya. Tapi kalau jam 2 pagi ya tokonya ditutup bang. Kalau gini mah nanti pizzanya bisa diculik sama aku. Gua yang culik pizzanya nih. Mana pizzanya? Ini. Nah tuh. Ini seriusan bisa gua culik pizzanya. Bang, ini gua ambil pizzanya satu gak apa-apa ya bang ya. Dia masih tidur. Ya udahlah, gua bawa pulang aja deh. Yes, dapat pizza gratis. Aku dapat pizza gratis. Kamu nggak dapat, syukurin, rasain. Dapat deh pizza deh, gua makan deh. Udah, ending pizza curian. Kamu akan merasakan akibatnya, tetapi nikmati aja pizzanya. Wah, sengsara belakangan, kenikmatan duluan. Waduh, bentar ini siapa orang normal, hah? Yo, aku orang normal. Aku nggak kecil dan nggak besar. Nggak jelas. Heh, gue nggak mau ngomong lagi. Stop. Lu bukan orang normal. Nggak. Ya ampun. Dia nggak kelar-kelar dong ngomongnya. Udah gitu nggak ngasih apa-apa lagi. Nggak kasih ending, nggak kasih apa. Kambing. Tadi di toko ini jual apa aja ya? Ciki, nggak ngaruh apa-apa. Ada duit ambil. Ada burger. Ada apa ini? Hah? Apaan ini? Wait. Apa ini wait? Terus ini ada permen. Oh. Coba gue ambil permen lah. Ending permen. Huya. Hah? Apa sih maksudnya? Kenapa gua ambil permen gua malah di karate? Kayak ini coba sekarang gua ambil burger ini ya. Nah, ambil burger. Burgernya pun udah di setengah makan ya. Kenapa dijual bang? Kambing lu bang. Ya. Abis itu gua bawa pulang ke rumah lagi kah atau apa? Apa bisa langsung gua makan kah burgernya? Lah, bisa langsung gua makan. Lah, ending burger. Kenapa ending burger di game mau beli pizza? Aduh, nggak tahu lah gue harus ngomong apa lah. Gue udah pusing lah sama endingnya.
Khusus karyawan, apakah bisa gue masuk? Oh bisa, ini adalah gudang. Bang, gue masuk ya bang ya, ke ruang gudang lu ya bang. Oh boleh, katanya boleh, boleh guys. Yaudah gue masuk, terus gak ada apa-apa, cuma ada duit, ada barang-barang. Ini ada tangga, tangga ke apa itu? Ke loteng. Gue bisa naik ke lotengnya gitu. Oh bisa, coba masuk ke lotengnya. Apa ini? Hah? Kok ada kamar, ada ruangan lagi? Apakah ini rumahnya si Eser penjaga toko? Oh, wah, kenapa kamu di rumahku? Dia tapi masuk dari mana? Syukurin. Mau so-so jumpscare malah keselandung kan? Syukurin. Dia kenapa keselandung? Gua tahu itu pasti tadi rencananya mau ngejumpscare gua tuh. Mau keluar dari pintu, tetapi gua masih ada di atas pintu, terus dia keselandung. Tapi gue masih penasaran guys, ini beneran pisang-pisang ini ada banyak kan yang bisa gue apa-apain gitu? Coba gue klik satu-satu deh, ada apakah ada yang bisa diapain gitu? Lah, tuh kan bener kata gue, pisangnya pasti ada sesuatu nih. Aku adalah pisang, bodo amat. Malah meninggoy guanya. Tapi ini kenapa malah nge-obi? Hah? Kok ini malah nge-obi guys? Obi pisang. Terus ini gue harus ngapain? Lah, pisang? Pisang joget mau kasih pizza. Ending obi pisang. Ya, seenggaknya tadi pisangnya mau kasih gue pizza lah ya. Oke guys, kayaknya udah semua endings yang gue dapetin ya. Bukan ending, endings katanya tuh. Jadi ya udahlah guys, terima kasih telah menonton. Dah videonya selesai.